Maria! Sudah lama menunggu. Cundan. Si jenaka. Maria, kamu cantik sekali. Boong. Iya. Besok malam kita pergi ya. Malu ah. Malu sama siapa? Teman-teman Sinyo suka ngeledekin. Jangan pedulikan mereka. Mereka orang sinting. Mereka suka cuil-cuil pantat Maria. Itu tandanya mereka suka sama kamu. Idi, emangnya itu? Itu apa? Itu. Maria, kamu nyanyi besok malam ya. Nyanyi? Saya gila kalau mendengar suara kamu. Boong. Sungguh mati. Mati deh sekarang. Ayo, mati sama-sama. Mati aja sendiri. Darsense, come here. Aduh, kucu John, paken, banting mas, sunen John. Jangan ganggu, pergi kalian. John, sungguh ya mesin nyanyi, besok malam. Ya lah tersingan. Coba dengar. Dia orang minta kamu nyanyi besok malam. Semuanya gila sama suara kamu. Biarin semua gila. Nanti masuk rumah sakit. Gelap gelip lampu menara. Lampu dipasang dengan sungguhnya. Abang tegur adik, janganlah marah sayang. Adik yang manis, siapa namanya? Anak kecil main layangan. Layang-layang putus talinya. Pergi ke pecenongan. Jangan takut adik, jangan bimbang sayang. Abang ini masih bujangan. Lari-lari si anak hijau. Lari satu tinggal selusi. Sana gunung.
Daar zijn ze. Kom, kijken. Ze is zo kampongend gekleed, ja? Ja, ze is toch orang kampung. Waarom zo laat, John? Je weet toch, Anna Haji. Curi-curi. John, ze moet direct gaan zingen. Kom. John, jouw nyai is lief, ja? Alvast mooier dan jij. Maar ze is geen nyai, hoor. Spreek je Hollands? Nee, ze spreekt alleen maar lachen. Niet te ver, Robert. John is boos, maar zij niet. Kijk maar, ze lacht maar door. Robert! Ja, ja, kalm maar, John. Ze begrijpt toch niet. Wat wil je zingen? Hah? Oh god, Nona Manis mau nyanyi apa? Lagu Stambul Jampang. Musik. Apalagi sudah malam. Cium dulu. Idi, maluin. Maria, cium, tidak usah malu. Rasanya enak. Cobalah. Oga, ah, ada yang lihat. Siapa yang lihat? Tuhan. Kampungan. Ya Allah, mengapa Be? Babe lu sakit, pakai nanya lagi. Dari mana malam-malam? Dari rumah teman. Teman laki apa perempuan? Dua-duanya. Bawa dia kemari besok. Hah?
Siapa, Be? Temanmu itu. Yang mana? Yang laki. Kamu cinta sama dia, kan? Ayo jawab. Iya, Be. Babe mau jumpa sama dia. Calon mantu harus jumpa calon mertua. Anak siapa dia? Sembahyang enggak? Buat babe mantu, enggak usah orang kaya. Yang penting dia bangsa kita dan taat pada agama. Babe sedang sakit. Tahu napas ini tinggal berapa hari lagi. Bawa dia kemari. Mumpung babe masih hidup. Babe mau nasehatin dia. John? Ya, Pap. Siapa perempuan Melayu itu? Yang mana? Yang suka kamu bawa? Siapa bilang? Banyak orang bilang. Papi percaya? 50%. Seperti saya. Apa maksudmu? Saya 50% Belanda dan 50% Melayu. Nih, kamu bukan Melayu. Bagaimana Mami? Mamimu Ambon, Halek Stel. Kamu orang Belanda. Tapi saya hitam. Tidak seperti Belanda. Kamu Belanda. Jangan merubah keturunan. Sofir, keluarkan kereta. Ya, Tuan. Mau apa? Di sini tidak terima babu, ya? Sofir, cepat! Dasar kuda gak di sekolahin. Tahu ada perawan cakep malah kentut. Malu-maluin aja. Biarin deh, Bang. Dia masuk angin kali. Keluar angin, bukan masuk angin. Dari mana, Neng? Kok tampangnya kelihatan mendung? Apa ada kesulitan? Ya, begitulah, Bang. Hidup ini banyak durinya. Jangan dipikirin, Neng. Asal hati-hati aja gak bakal keinjak durinya. Bagaimana gak dipikirin, Bang? Di rumah babe sakit. Kepengen jumpa ama. Jumpa siapa? Percuma diceritain, Bang. Nyakitin hati aja. Siap. Siap. Abang sudah berapa anaknya? Kawin juga belum. Mau keluar anak dari mana? Neneng udah ada si dia. Inilah durinya. Kelanjur diam-diam bersukaan sama Belanda. Lalu diapain? Dianya si baik. Cuma bapaknya. Tadi saya diusir. Kurang ajar dia. Dia belum kenal saya, Bang. Mengapa Neneng ke tempat dia? Mencari anaknya. Babe mau jumpa sama dia sebelum nafasnya putus. Tapi tidak mungkin, Bang. Belanda gak ada tempat di hati Babe. Kalaulah ada yang mau menolong saya. Babemu belum pernah jumpa sama dia? Belum. Saya gak berani membawanya ke rumah. Jangan khawatir, Neng. Saya ada jalan untuk menolongmu. Syah! Ayo, cepat! Maria. Ya, Be.
Benar ini nih. Kok sedikit amat makannya, Be? Gak kepingin makan. Mulut rasanya bukan main pahit. Assalamualaikum. Dia datang, Be. Suruh dia masuk. Assalamualaikum. Masuklah, Bang. Gemeteran, Abang. Abang, masih ingat bagaimana caranya? Beres. Mari, Bang. Ya. B. Bang Husin datang. Ajak masuk, Maria. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah, nak. Kamarnya kotor. Duduk, Bang. Terima kasih. Kalau gak kuat, babi tiduran aja. Maaf deh, babe belum kuat. Maria, buatkan minum. Ya, Be. Gak usah repot-repot. Saya hanya sebentar. Kenapa buru-buru? Nah, Husin harus nginap semalam di sini. Nah, Husin, sudah berapa lama kenalan sama Maria? Ada kali 5 bulan. 5 bulan? Udah begitu lama, kenapa gak mau jumpa sama Babe? Maklumlah, Be. Repot cari makan. Nah, Husin, Babe gak cari mantu kaya. Biarin tukang sado asal sayang sama bini dan menjalankan perintah agama. Sayang Nyanya Maria sudah mendului Babe menghadap Tuhan. Minum, Bang. Maria, bersihkan kamar. Abangmu nginap malam ini. Apa kata orang nanti, Be? Kata orang, Babe akan segera mengut mantu. Tapi, Be kan... Jangan membantah. Babe tahu apa yang Babe kerjakan. Melihat tampang Nak Husin, Babe udah yakin deh. Dia sayang dan setia sama bini. Nyawa ini barangkali cuma tinggal beberapa hari lagi. Babe kepingin nyaksiin kamu berdua saling nyuapin nasi kuning. Tapi, Be. Maria, ajak Nak Husin ngobrol di depan. Babe pingin tidur sebentar. Ini bakalan berabe, Abang gak berani terusin. Ini kan pura-pura, Bang. Iya kan? Belum ya? Maria, siapa tamu yang datang ke rumahmu kemarin? Bang Husin, kenapa? Enggak. Tanya kan boleh. Cinya hitam kok gak pernah kelihatan lagi, Maria. Jangan bilang hitam, dia kan Belanda. Kami duluan ya, Maria. Yuk. Tuh.
baru habis mandi ya. Gila, Belanda hitam. Maria kaget. Kasihan. Mari saya bawa bakunya. Terima kasih, jangan. Tubuh serbana hitam. Kok si Maria mau ya? Penyernyai kali. Maria, saya mau bicara sebentar. Mari kita pergi duduk di bawah pohon sana. Jangan. Nanti dilihat orang, diaduin sama babe. Maria. Kapan kita boleh pacaran terang-terangan? Sudah 5 bulan kita kenalan. Masa tidak boleh cium? Kan sudah. Masa cuma cium hidung saja? Abis, mau cium apa lagi? Hoax verdomme! Maria masih cinta sama saya? Kenapa lari, Dan? Maria malu. Susah kalau malu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maria, mari kita pergi duduk di bawah pohon sana. Jangan dilihat orang. Brengsek. Lihat Maria. Enggak. Ada apa? Tuh dia. Ada apa, Wak? Babemu. Hah? Di mana Husin? Husin. Di rumahnya. Mengapa? Babemu minta Husin cepat datang. Untuk apa? Nanti kau akan tahu. Tapi panggillah Husin dulu. Mau apa babe sama Bang Husin? Maria, babemu sedang tidur. Jangan dibangunkan. Pergilah jemput Husin sekarang juga. Kejadian apa sebenarnya? Haji Acim mau nikahin Maria. Dengan siapa? Dengan Husin. Husin siapa? Nggak tahu. Sin, ada orang cari lo. Siapa? Diam-diam rupanya lo ada simpenan ya? Simpenan apa? Lo jangan mancing-mancing lah. Enggak mancing. Ada perempuan cantik nungguin di rumah lo. Bener dong. Masa gue bohong? Cepat lo pulang. Ntar dia terbang lagi. Iya deh, berapa kopinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Nami? Alhamdulillah, baik. Ada apa? Begini, Pak Penghulu. Saya menyampaikan amanah Haji Acim. Haji Acim, babenya si Maria? Iya. Dia minta tolong mau menikahkan si Maria. Oh, dengan siapa? Apa kira-kira hajat babe Maria? Entahlah, Bang. Babe sakitnya tambah keras. Sudah dipanggil dukun? Bukan dukun lagi. Tetangga-tetangga sudah pada ngumpul, Bang. Kalau gitu kita cepat, jangan sampai terlambat. Sya! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan. Mengapa mendadak begini, Pak Nawi? Atas permintaan babe si Maria. Rupanya dia sudah mempunyai firasat yang kerjaan ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Oh ya. Mana pengantennya? Lagi dijemput. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Pak Pengulu. Sudah kumpul semua. Pengantin lakinya lagi dijemput. Silakan. Lebih cepat, Bang. Ini sudah paling cepat. Ya Allah, bagaimana Babe? Berdoalah, Maria. Syah. Pengantin lelaki asal dari mana? Saya sendiri tidak tahu. Ini semua diatur sendiri oleh Haji Acim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Syah. Mari masuk. Mari. Silakan ke dalam. Terima kasih. Biar luar dulu. Itu mereka datang. Tuh pengantin datang. Turunlah, jumpai babemu. Babe enggak apa-apa? Enggak, dia menunggu kalian. Tapi mengapa orang begini banyak? Turunlah, biar Wak ceritakan. Anak muda, turunlah. Apa saya diperlukan juga? Kalian berdualah yang diperlukan. Baiklah, saya parkir dulu kuda saya. Ji, pengantinnya datang. Aturlah seperti yang telah kita rencanakan. Yang penting nikahnya mesti hari ini. Soal rame-ramenya nanti belakangan. Kalau nyawa ini mau menunggu. Mari duduk di sini dulu. Nanti Wak akan ceritakan. Nanti tunggu Bang Husin dulu, Wak. Ya, dia perlu dengar. Sini Nang Husin. Mari duduk di sini. Mari kita ke dalam saja. Begini Maria, Nang Husin, babemu menyampaikan amanah. Dia udah merasa waktunya udah sampai. Tapi nyawa manusia di tangan Tuhan. Setiap orang tua ingin melihat anaknya bahagia. Demikian juga babemu. Sebelum dia dipanggil menghadap Tuhan, dia ingin melihat kalian dinikahin. Hah? Nggak usah kaget. Semua sudah diatur. Kalian hanya tinggal terima enaknya saja. Apa-apaan ini, Wak? Dengarkan dulu. Ini adalah cita-cita babemu yang terakhir. Dia akan merasa bahagia sekali kalau sempat melihat kalian menikmati sorga laki bini. Apalagi menyaksikan cucu lahir dari rahim anaknya satu-satunya. Wak, Maria mau bicara sama babe. Jangan, nanti dia kaget. Soal ini biar Wak yang atur. Pak Penghulu ada di dalam. Penghulu? Maria, mengapa sampai begini? Sini sebentar, Bang. Ya, kuningkan dulu. Tapi jangan lama. Tamu-tamu di dalam sudah menunggu. Wak, siapkan di dalam. Tarik kursinya, Bang. Mana pengantinnya? Lagi berunding. Masya Allah, bisa runyam ini. Abang jangan marah. Maria nggak tahu apa-apa soal ini. Tapi bagaimana jadinya? Entahlah, Bang. Tapi Babe perlu ditolong. Iya, tapi nggak usah sampai kawin. Kan berabe jadinya. Abang setuju enggak? Enggak. Maksud Maria begini. Gimana? Kita kawin pura-pura. Pura-pura? Hah? Bagaimana caranya kawin pura-pura? Seperti kawin bener-beneran. Pakai dinikahin? Iya. Pakai surat kawin? Iya. Lalu bagaimana terusnya? Tapi abang harus janji dulu. Kita tidak tinggal sekamar. Dan sesudah satu minggu, kita cerai lagi. Abang sudah mengerti maksudnya?
Lalu, bagaimana ngurus cerainya? Kan surat kawin ada di tangan abang. Talak saja Maria sesudah satu minggu. Nggak pakai alasan. Alasannya kan gampang dicari. Abang udah paham? Mm-mm. Abang setuju? Iya deh, udah kepala nolong, nggak boleh setengah-setengah. Terima kasih. Udah nikahin anak saya. Mudah-mudahan Haji cepat sembuh. Bisa doain biar cepat dapat cucu. Biar cucu yang pertama dapat yang kembar deh. Pak Haji, kami permisi duluan. Terima kasih. Pulang dulu, Haji. Iya. Yeah. Permisi. Iya. Yeah. Oh. Dengar tuh Maria, anak pertama bakalan kembar. Terserah, bagaimana yang ditentukan oleh Tuhan. Parun, cepat sembuh, biar pesta yang rame. Maria, abang kan nggak usah tidur di sini ya? Untuk menggembirakan hati Bapak, abang harus nginap di sini. Sampai kapan? Menurut rencana, kan seminggu. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maria, abang kan mesti nari sado cari makan. Iya, siang abang nari sado, malam pulang ke sini. Rumah abang bagaimana? Abang bisa curiga nanti. Bisa, abang lah yang atur. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana Husin? Lagi sembahyang kali, B. Alhamdulillah, punya mantu yang soleh. Abang di kamar Maria. Habis, mestinya di mana? Kan kamar untuk abang sudah disediain di belakang. Jadi abang nggak boleh tidur di kamar ini? Boleh. Kalau abang mau tidur di kamar ini, Maria tidur di belakang. Jangan, biar abang yang tidur di belakang. Abang marah? Belum. Maria harap abang mengerti. Abang sih mengerti. Tapi... Tapi apa? Ada yang gak mau dibikin mengerti. Permisi. Bang, mana Husin? Udah lama gak kelihatan. Tahu ya, udah kecantol janda kali. Bang, lu udah dengar cerita? Cerita apa? Perawan dipaksa kawin dengan tukang sado. Tukang sado dari mana? Katanya dari kampung sawah. Tukang sado dari kampung sawah masih Husin. Nggak bakalan Husin. Perawannya siapa? Perawannya cakep, anak Haji Acim. Si Maria? Sukanya sinyo Belanda hitam? Nggak mungkin. Gak bakalan Susin bisa deketin perawan semanis itu. Tapi, tar dulu. Gua pernah lihat si Maria mencari Husin di rumahnya. Panjang umurnya tuh anak. Tuh dia. Sin, kemana lo ngilang? Pejajaran lo. Pantesin gak nongol-nongol. Rupanya lagi nyicipin perawan ya. Jangan ganggu gua, Dang. Pikiran gua lagi ruwet. Sin, kita berteman dari kecil. Kenapa dapet sorga lu diam-diam? Gua kejebak, Dang. Benar, Sin. Lu dapet Maria? Lu denger dari mana? Tuh, orang di warung tahu semua. Cilaka gua, Dang. Gak nyangka begini jadinya. Kenapa rupanya? Gua dinikahin bener-beneran. Mau Maria?
Lalu? Sekarang gue benar-benar jatuh cinta sama si Maria. Benarlah itu. Lo mesti cinta sama bini lo. Kalau enggak, di mana nikmatnya? Gak ada nikmatnya, Dang. Dia gak kasih. Apanya yang dia gak kasih? Semuanya. Pelan-pelan. Nanti semuanya juga dia kasih. Lo mesti sabar. Ada perawan yang malam pertama udah jinak, dan ada pula yang seminggu masih malu-malu. Sesudah satu minggu, gua mesti ceraiin dia. Jangan dong. Kejam bener lo. Di mana lagi lo bisa dapat perawan secantik si Maria? Masa gara-gara belum dikasih lo ngambek? Gua gak sanggup nyeritain, Dang. Ntar gua coba lagi dah. Mau coba? Nanti kalau kelenger bagaimana? Babe udah kuat. Mau coba sampai masjid saja. Hati-hati, Be. Iya. Nanti kalau lakimu pulang, suruh aja makan duluan. Gak usah tunggu Babe. Katanya Haji Acim mau mestain Maria minggu depan. Niatnya sih begitu. Itu dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah sehat rupanya. Kalau nggak dipaksa-paksa, badan ini pinginnya berebah aja. Bagaimana ceritanya pengantin? Udah lulus belum? Alhamdulillah, kelihatannya sih lancar. Syukur. Ya Allah, Bang. Sampai kaget. Kenapa begini hari udah pulang? Rindu sama bini. Abang jangan masuk dong. Kan Maria gak berpakaian. Di depan lakinya, bini boleh gak berpakaian. Apa-apaan ini, Bang? Abang mau melaksanakan kewajiban abang. Kewajiban apa? Kewajiban seorang suami memberikan nafkah batin kepada bininya. Abang jangan main gila ya. Kita kan bukan laki bini. Siapa bilang bukan laki bini? Surat kawinnya ada sama abang. Itu kan surat kawin bohong-bohongan. Enggak ada ditulis bohong-bohongan. Menurut hukum dunia dan akhirat, Maria binti Haji Acim dan Husin bin Madduer adalah laki bini yang syah. Dan kalau Husin meniduri Maria, namanya bukan berzina, tapi melakukan kewajiban. Sekarang abang mau melakukan kewajiban pertama. Mari. Abang udah gila. Ingat janjinya, 2 hari lagi kita mesti cerai. Siapa yang mau cerai? Mulai juga belum. Maria, gak usah kita bertengkar. Abang cinta sama Maria. Muka abang gak jelek kan? Gak bisa, abang telah mengingkari janji. Menurut hukum, Maria yang mengingkari janji. Maria. Assalamualaikum. Sialan. Sebentar ya. Oh, apa ngulu? Maaf, Pak. Saya nggak pakai baju. Mana Babe? Ada. Babe pergi. Udah baik ya? Baikan dikit. Masuk, Pak. Nggak usah deh. Mana Maria? Ada lagi tiduran. Masa gini hari? Cuma tiduran. Wak, apa surat kawin saya syah? Syah bener. Kenapa rupanya? Enggak, cuma nanya aja. Simpen baik-baik. Jangan sampai hilang. Enggak bakalan hilang, Wak. Syah bener. Jangan sampai hilang. Pak Haji, ada yang nyari. Siapa? Permisi. Ya, Haji.
Ada apa, Nausin? Kenapa kusut begitu? Ada sedikit kesulitan, Be. Jadi sudah hampir satu minggu, kamu belum melakukan kewajiban terhadap binimu? Maaf kata, Be. Jangankan yang satu itu. Di toilet hidungnya aja nggak boleh. Kenapa begitu sih, Maria? Di kate turunan nggak? Maknya dulu nggak pernah nolak. Ntar Babe ajarin dia. Tapi Babe jangan bilang kalau Usin yang ngadu. Serahin aja sama Babe, pasti beres. Terima kasih, Be. Usin sampai sini aja. Kamu nggak pulang? Ntar malam aja kalau udah beres. Ingat, nanti malam kamu nggak boleh nyerah. Dengan restu Babe, Usin nggak bakalan nyerah. Bagus. Usin sudah pulang. Tadi pulang sebentar, Be. Tapi pergi lagi. Sini sebentar. Babe mau ngomong. Babe mau makan sekarang? Ntar. Duduk dulu. Kamu sudah satu minggu berumah tangga. Dulu dan sekarang sudah berlainan. Dulu kamu perawan, dan sekarang bukan perawan lagi. Siapa bilang Maria masih tetap perawan? Jadi, kamu belum melakukan kewajiban terhadap suamimu? Maria, setiap pengantin baru memang ada perasaan malu waktu melakukan pertama kali. Tapi itu adalah soal biasa. Untuk mengatasinya, ada banyak jalan. Misalnya, matikan lampu, biar mata gak saling ngeliatin. Kedua, bisa juga dengan mata dimeremin. Banyak jalan lain untuk menghindarkan malu. Pokoknya, kerjasama antara laki bini supaya lancar. Ajaran Babe ini jangan dianggap jorok, karena ini adalah petunjuk supaya kamu bisa mulai. Maria, hapus air matamu. Mengapa sampai hati abang menghancurkan hidupku? Padahal maksud abang semula mau membantu. Sekarang pun abang tetap membantu. Kalau benar hati abang tulus, ceraikan Maria. Mengapa ngomong soal cerai? Mari kita bicarakan bagaimana hidup ini bisa kita angkat ke surga. Sudahlah, gak ada guna berpanjang kata. Kalau hati sudah membeku, perasaan pun mati. Gak ada yang beku dan gak ada yang mati. Gelora di dada abang sudah meluap, mencari tempat di hatimu. Mengapa buka baju? Bukankah ini yang abang inginkan? Silakan pergunakan hak abang. Tunggu apa lagi? Bukan begitu caranya. Seluruh tubuhku boleh abang obrak-abrik. Boleh abang pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Namun, jiwaku, hatiku,
Cintaku adalah milik kekasihku. Sudahlah, pakai bajunya. Happy birthday! Thank you, thank you, thank you. Petang. Laki-laki tidak kusa cium ya. Siapa yang mau? Selamat, John. Dansa pertama dengan saya ya, John. Lo kelihatannya kerja keras. Lo ngiri gue dapet bini cakep. Masih ada adenya nggak? Ada maknya, lo mau? Ya jaran lo. Ntar bini lo disamar orang baru nyaho. Kalau milih-milih nggak bakalan lo dapet bini. Lihat gue, hari itu ketemu hari itu jadi. Sya, sya. Sok lo. Verdomme. Hei Sado, cepat sini. Ada apa tuan? Ayo angkat sepeda saya. Sado ini hanya untuk orang, tuan. Tapi sepeda saya tidak bisa jalan. Tuan dorong saja, saya tidak ada waktu. Kamu jangan menghina orang kulit putih ya. Nanti kamu bisa berurusan sama company. Ayo angkat. Pegang sepedanya, tuan. Nanti jatuh. Saya tahu. Mau kemana? Ke depan, tuan. Belakang. Ayo putar. Tuan mau kemana? Ke sana. Jauh nggak? Saya bayar kamu. Jangan takut. Bukan soal bayaran, tuan. Kuda saya belum makan. Saya juga belum makan, tahu? Ayo putar.
Sepedanya mau boksin. Khot verdoma, buat apa kau tanya-tanya? Inlander! Kamu tahu rumah Haji Acim? Yang mana, Tuan? Yang ada anak perawan cantik. Tuan kenal sama dia? Ya, itu perawan saya punya. Astagfirullahaladzim. Makamu bisa bangun dari kuburnya kalau hal ini sampai kejadian. Jangan sekali-kali kamu berniat buat cerai dari Usin. Biar dia cuma tukang sado, tapi dia bangsa kita dan taat pada agama. Turut nasihat babe ini. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Maria, udah sediain makan buat Husin? Udah, Be. Tinggal angetin. Jangan pergi kemana-mana. Sudah 2 minggu kita tidak berjumpa. Kamu kelihatan berubah, tapi tetap cantik. Adakah sesuatu yang telah terjadi? Banyak yang telah terjadi sejak Maria diusir oleh Papi Sinyo. Diusir oleh Papi? Mengapa kamu ke rumah saya? Babi sakit, kepingin jumpa sama Sinyo. Oh, Khot. Apa yang telah terjadi? Bang Husin telah menolong saya. Siapa Husin? Tukang sado. Apa dia bikin? Dia telah menggantikan Sinyo. Apa yang dia ganti? Dia menggantikan Sinyo datang pada Babe. Lalu, bagaimana? Babe senang. Kurang ajar itu orang. Hanya untuk menyenangkan hati Babe, supaya kalau nafasnya habis, Maria gak nyesal. Lalu, kami kawin pura-pura. Verdori, mana ada orang kawin pura-pura? Jadi kamu sudah jadi bini tukang sado? Pura-pura. Kamu sudah tidur sama dia? Pura-pura. Inlander, semua pura-pura. Nanti kalau kamu beranak juga pura-pura, he? Itu tidak pura-pura. Kalau sampai Maria beranak, dia adalah anak saya. Anak haram jada. Anak syah. Karena kami menikah. Kamu berani lawan orang Belanda ya? Ini bukan melawan, tetapi membela kebenaran. Kurang ajar. Kamu mau jadi advokat, membela perbuatanmu yang salah. Awas, nanti kamu berhadapan sama company. Sama siapa juga boleh, sudah kepalang basah. Ya, ya, kamu akan betul-betul basah. Sinyo John,
Oh. Maria, kamu pilih siapa? Kamu lihat, itu perempuan tidak baik. Tidak ada pendirian. Hei, jangan lari. Jilat kembali omongan itu. Kamu cari susah ya? Memang saya orang susah, tapi tidak perlu takut sama Belanda. Apalagi Belanda hitam. Kamu betul-betul ingin mati ya? Ajal di tangan Tuhan. Babe Maria yang sudah sekarat, buktinya masih hidup. Tapi ajal kamu di tangan company. Di tangan Tuhan. Awas, kamu telah menghina orang kulit putih. Situ telah menghina istri saya. Siapa bilang itu bini kamu? Penghulu. Ah, itu penghulu gila. Ya. Ayo, bangun. Kita selesaikan berdua. Gak usah company dibawa-bawa. Sini. Situ yang kesini. Ayo, bangun. Ayo. Awas, nanti saya kasih tahu papi ya. Kasih tahu kakekmu juga boleh. Hei, Nyo, lebih baik lari saja. Kamu pikir kita takut? Ya, 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 ya. Lihat, itu perempuan tidak baik. Seluruh tubuhku boleh abang obrak-abrik. Boleh abang pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Namun, jiwaku, hatiku, cintaku adalah milik kekasihku. Sudahlah, pakai bajunya. Jatuh dari satu. John, mengapa kamu? Mengklai? Ditabrak Sado, Pap. Come here. Fleh, come here. Sado siapa? Sado orang Melayu, Pap. Terang, Sado orang Melayu. Mana ada orang Belanda bawa Sado? Jangan bohong. Kamu mengklai ya?
Ayo bilang sama papi, sini. Saya dikeroyok, pap. Dikeroyok? Sama siapa? Tukang sado. Tukang sado? Hot for doma. Tukang sado berani keroyok orang Belanda? Apa sebab? Sepeda saya ditabrak. Lalu saya marahi dia. Tapi dia tidak mau terima salah. Dia bilang kudanya yang salah. Lalu? Kudanya bilang apa? Kudanya diam saja. Lalu saya bilang, kamu seperti kuda ya. Kemudian? Dia panggil teman-temannya dan keroyok saya. Orang Melayu berani keroyok orang Belanda? Ya, pap. Saya akan balas. Jangan khawatir, Ji. Maria perginya pasti tidak jauh. Kami akan bantu mencarinya. Sudah ditanya di rumah Mandali. Maria sering main ke sana. Husin lagi pergi cari ke sana. Hah? Kumbeni? Di sini rumah Husin? Ini rumah saya. Ada apa rupanya? Husin orang jahat. Kami mau pinjam Husin. Nanti kami kembalikan lagi. Mana dia? Apa salah dia, Tuan? Masa belum tahu? Belum, Tuan. Haji tidak boleh bohong, ya? Tidak, Tuan. Dia telah menghina saya. Saya orang Belanda. Tuan orang Belanda? Iya, toh. Apa muka saya tidak seperti Belanda? Bang Husin, jangan pulang dulu. Ada kompeni. Sinyo, apa Husin orangnya gemuk? Kejar! Kamu ditembak! Kejar! Tenang, tenang, tenang saja, Ji. Mari. Ada lihat orang lewat sini? Enggak. Kalau bicara dengan company mesti menghadap ya. Orang Cinting. Hei. Kalau kamu lihat orang lari bunyikan kentung ya. Ya. Maria. 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 Maria, ada apa, Po?
Habis. Rumahmu habis diubrak-abrik sama company. Lakimu si Usin diuber-uber dan ditembak. Kamu juga sedang dicari. Baiknya kamu pergi saja dari sini. Kalau tidak, rumah saya akan dibakar. Maria, kalau sudah aman, kamu boleh numpang lagi di sini. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Be. Be. Allah. Be. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Ya Allah, mengapa begini jadinya? Tunggu siapa? Ngapa? Tolong, saya mau diganggu orang tadi. Neng siapa? Maria nama saya. Maria? Hanya semalam ini, saya berjanji, besok pagi-pagi sebelum matahari terbit, saya pergi. Maaf, cari tempat lain saja, saya tidak mau berurusan dengan company. Kamu tidak aman tidur di rumah. Company sedang marah. Sebenarnya company sih gak apa-apa. Kalau gak dihasut sama Belanda hitam itu. Tuan, saya tadi sedang sembahyang. Sembahyang apa begini hari? Di mana itu bajingan? Bajingan yang mana, Tuan? Zah, jangan pura-pura bodoh ya. Bajingan yang gemuk, yang kawin dengan anak kamu. Di mana kamu sembunyikan? Saya tidak sembunyikan, Tuan. Dia belum pulang. Kamu tidak mau bantu company ya? Mau, Tuan. Mana anak perempuan kamu? Lagi pergi, Tuan. Pergi kemana? Ke rumah orang tuanya. Apa kamu bukan orang tuanya? Maksud saya, ke rumah orang tua mertuanya. Kamu memang banyak lidah ya? Periksa kamar-kamar. Awas, kalau kamu bohong, saya tembak. Tuan. Saya bisa cari sendiri.
Apa di kampung sini tidak ada maling? Banyak, Tuan. Mengapa jendela dibuka? Hah? Kamu Haji bohong ya? Jangan lari. Mau kemana malam-malam? Mau pulang, Tuan. Nama kamu? Husin? Bukan, nama saya Pi, Tuan. Ini? Bini kamu? Ya, Tuan. Tapi kami sedang mengkelahi. Tolong antarkan saya ke tempat saudara saya. Kami company, bukan polisi. Kami sedang cari orang jahat. Hei, kamu kenal Maria? Tidak, Tuan. Tidak kenal. Perdori. Semua orang kalau ditanya Maria tidak kenal. Ayo jalan. Tom, cantik juga perempuan itu. Babu. Lepaskan bajingan. Setan itu orang. Bikin kita kepengen saja. Ya, John. Ingat Mami. Kalau Mami masih hidup, saya tidak susah begini. Kesulitan apa, John? Entahlah, saya sendiri tidak tahu. Hati saya jahat, dengki, sombong. John, mengapa kamu omong begitu? Karena itulah John Capers. Tidak, family Capers baik dan terhormat. Dulu. Sampai sekarang. Kamu membela family saya? Saya telah membuat skandal dengan perempuan Melayu. Kamu tidak sungguh-sungguh, bukan? Nadia. John, I love you. Ada bangke orang. Ada bangke orang. Ada bangke orang. Ada apa, Nip? Ada bangke orang, Mang. Bener. Paling juga bangke anjing. Bener, Mang. Sani lihat sendiri bangke perempuan. Alah, lu suka bohong. Biar sambar geledek, Mang. Sanip tidak bohong. Ayo lihat. Tuh dia. Gak ada. Barangkali dibawa arus. Mana ada arus air begitu tenang. Kelihatannya aja tenang, tapi arusnya dibawa kencang. Bangkainya di situ tadi. Di situ. Sudah gak ada. Bikinan mana ini? Nah, ini asli bikinan Tiongkok, Pak. Terus yang ini? Nah, ini kain nomor satu, Pak. Baru dari bagaimana ini? Mahal. Jangan lupa besok singgah ke rumah saya, ya? Iya. Oke, coba lihat di sebelah barangkali. Lebih... Mau belanja? Saya mau jual. Abang mau beli? Barang apa? Pakaian. Coba lihat. Nah, ini mahal.
Ini barang apa ya? Bagus juga. Di toko baba gemuk sana. Begini banyak barang yang mau dijual. Muasan. Coba. Apa bininya meninggal? Bini saya pembosanan. Minta dibeliin yang baru. Berapa semuanya? Abang mau berapa? Satu ringgit. Masa seringgit? Itu kan kain kelas satu semua. Betul. Tapi kan sudah dipakai. Tambah dikit, biar jadi. Sudah bisa. Ini sudah paling tinggi. Kalau 3,5, ambil. Maaf. Jual tempat lain. Kang, saya mau beli baju itu. Hah? Saya ada bini muda, abang kan tahu. Bini muda banyak maunya. Beraninya berapa? Sama seperti yang ditawar tadi. Berapa habisnya? Kan udah dengar tadi. Ya deh, pokoknya saya sama bini, berapa juga jadi. Saya yakin itu bukan mayat si Maria. Sebelum ada buktinya, jangan dulu kita mikir yang bukan-bukan. Sudah satu minggu Maria pergi. Entah kemana. Sekarang ada kabar begitu. Bagaimana saya tidak susah hati? Ini pakaian Maria. Dari mana kamu dapat? Ada orang yang menjual tadi di pasar. Tidak salah lagi. Mayat itu pasti si Maria. Mayat apa? Kami menerima kabar ditemukan mayat seorang perempuan di muara sungai. Mayat Maria? Kamu orang jahat menguburkan anak saya di sungai. Kembalikan anak saya. Dia masih perawan. Saya mau kawinkan sama si Pi Jago Betawi. Lepaskan siapa? Mengapa orang itu? Anaknya mati kelelap. Saya mau pergi lihat anak saya di sungai. Hanya Pak, tunggu Pak. Dang, bagaimana keadaannya si Husin? Kasihan deh, bininya hilang. Dia dikejar-kejar kompeni. Apa benar mayat yang hilang itu si Maria? Bagaimana bisa salah? Pakaiannya diketemukan, masa bisa bohong? Pakaian orang lain itu. Eh, tuh, kompeni datang lagi. Gara-gara Belanda Hitam itu, Maria dan Husin jadi korban. Ini pasti mereka pergi ganggu Haji Acim lagi. Allah, mengapa cobaan begini berat Engkau jatuhkan atas diriku? Ji, bikin selamatan buat arwah Maria. Iya, tolonglah atur. Kompeni. Ya Allah, apa lagi ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Apa kabar, Pak Haji? Baik, Tuan.
Mana Abang Hussein? Saya mau ketemu sama Abang Hussein. Pak Haji, tidak usah takut. Saya mau bicara sama Abang Hussein. Buat apa Tuan bicara sama dia? Apa saya tidak boleh bicara sama dia? Abang Hussein, masuklah. Saya mau bicara. Sudah baik kakinya? Pak Haji, boleh saya berjumpa sama Maria? Saya cuma ingin bersalaman, mengucapkan selamat atas perkawinannya sama Bang Hussein. Sesudah itu, saya berjanji tidak akan mengganggu lagi. Saya sungguh-sungguh hot straf mei. Terima kasih atas maksud baik Tuan, tapi sudah terlambat. Nek, mereka kawin baru 2 minggu, belum terlambat untuk kasih selamat. Maria sudah tidak ada. Pergi kemana? Maria sudah meninggal. Oh ya? Kondol. Cepet ya, udah deket maghrib. Ntar lu ditarik si Maria. Tunggu dong, jatah kalian. Awas, itu si Maria di belakang. Setan kalian, nakut-nakutin aja. Takut juga sama si Maria? Takut sih enggak, cuman bulu kuduk berdiri. وأصحابه والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. ماريا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ماريا ada di luar. Dia di berdiri di bawah pohon. Tenang, jangan percaya tahyul. Ada apa? Apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Saya lihat di sana dia tadi. Di tempat ini dia berdiri. Apa kamu tidak salah lihat? Demi Allah, buat apa saya bohong? Di tempat ini dia tadi.
Bang, boleh saya numpang? Mau kemana? Ke Ancol. Tapi mampir dulu dekat benteng. Di kuburan. Kudanya ngamak, Neng. Apa masih jauh? Hah? Papi dan Mami pulang ke Holland Met New Year nanti. Oh ya? Kamu ikut? John, mari kita pulang sama-sama. Lihat keadaan nanti. New Year kan masih lama. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dalam satu kapal ya, John. Masuk dulu. Ayam sudah bangun. Dan tidak baik masuk dari pintu belakang. Well, Tristan. Dah. Boleh saya tidur di sini? Tentu saja, Sehat. Masuklah. Kata orang, Maria sudah mati. Mayatnya hanyut ke muara sungai. Apakah betul? Tidak. Maria masih hidup. Dia menghilang karena merasa berdosa. Hanya pada hari-hari tertentu, terutama pada waktu bulan purnama, dia menampakkan diri. Dan malam ini, Maria kelihatannya sangat berduka cita, karena semua orang menganggapnya sudah mati.